Baik, dapat saya sampaikan, kami dari Polsek Metro Tramansari telah melakukan penangkapan ya beberapa orang pelaku yang mana berawal dari laporan dari korban yang datang ke Polsek, yang mana kantornya telah dibobol, dan kami dari unit Polsek, Reskrim Polsek Metro Tramansari melakukan cek TKP dan olah TKP, lalu melakukan penyelidikan ya beberapa waktu, dan akhirnya tim kami mendapatkan informasi keberadaan dari seseorang pelaku yang akhirnya tim kami yang dipimpin Kasubdit Nosnal ya meluncur lokasi tersebut dan dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana modus operandi pelaku tersebut sebelum melakukan aksinya mereka sempat mengawasi lokasi beberapa hari, setelah mereka melihat situasi lalu mereka sepakat untuk melakukan operasinya. Dan mereka berhasil membobol kantor tersebut dan mengambil barang-barang berupa perhiasan dan uang tunai sebesar kurang lebih 220 juta. Dan dari pelaku tersebut kita interogasi dan kita bisa mengamankan lagi salah satu orang pelaku ya di wilayah Jakarta dan satu lagi pelaku di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Dan pelaku sendiri kini dalam pemeriksaan dan kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun penjara.